Hadis-hadis yang memperihalkan keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah kelahiran baginda, kebanyakannya adalah dusta. Apa mana? Banyaklah. Mak Nabi mengandung, tak serah sebab mengandung. Tak ada sahih tu. Lepas tu bila beranak tu dia tengok tu, cerah nampak sampai kepada istana Kisra. Tak ada. Adalah cerita penglipur lara, cerita tu ada, ada. Cahaya tu daripada dahi tu. Tak ada. Ada. Suruh pupu nama Muhammad nanti beranak ni. Jibril, tak ada. Lepas tu apabila itu ni Abu pakar azimat ni. Pakar azimat ni. Ada riwayat Ibnu Ishaq pakar azimat. Puak-puak azimat sedap benar buat hujah. Nah. Tak ada. Dia masalah nak tak ada. Tak ada. Hak ni panjang lebar Maulana Sulaiman Nadwi Shibli Nu'mani dalam kitab Siratul Nabi jilid ketiga. Dia bahas sosok. Bapa tidak sahih. Bapa maudhu. Siapa dia perawi dia? Dalam jilid ketiga. Kita tidak sebut sini panjang sebab hak tu dia kena suku pula hak tu. Kalau nak bahas hak tu saja kan. Oh, kita buat satu. Kalau nak bahas tu lah. Panjanglah ceritanya. Ni macam ni. Jawab ada api tu. Tak ada. Tak ada juga. Tak ada. Tak ada. Maknanya sebanyak mana yang tersebar dengan meluas di kalangan kita ni kan, benda yang tidak ada asas. Tak ada asas. Sebab cerita pandit. Tapi orang-orang yang sebar benda ni, kalau kita kata begitu, dia marah. Nak bela siapa? Kita nak bela Nabi ke nak bela siapa? Yang marah tu apa? Orang tu lah, ya betul. Ni ulama-ulama ni bicara ni. Ulama-ulama tu siapa? Imam Ahmad, Imam Hak besar-besar. Hak maklum tu lah. Dah betul. Duduk kata benda ni tak betul. Lepas tu kita ambil mana? Tak tahu. Ini misalnya, contohnya Makcik Wahab bin Zam'ah berkata, kami sering mendengar, muka surat 29 tu kan, nombor 2, kita ambil nombor 2, mendengar Aminah bercerita bahawa aku tidak berasa berat mengandungkannya seperti dirasai perempuan-perempuan lain. Ini misalnya, contohnya Makcik Wahab bin Zam'ah berkata, kami sering mendengar, muka surat 29 tu kan, nombor 2, kita ambil nombor 2, mendengar Aminah bercerita bahawa aku tidak berasa berat mengandungkannya seperti dirasai perempuan-perempuan lain. Cuma aku berasa pelik kerana haidku tidak datang. Kadang-kadang dia berkata, ada seseorang datang ketika aku di antara tidur dan jaga. Lalu dia berkata, adakah engkau sedar engkau sedang hamil? Aku semacam berkata, aku tidak tahu. Maka orang itu pun berkata, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu umat ini dan nabinya. Peristiwa itu berlaku pada hari Isnin. Orang itu meninggalkan aku sehinggalah hampir masa bersalinku. Dia datang kembali dan dia berkata, ucapkanlah u'idhuhu bil wahid. Sebab datang tu juga. Daripada Azuri katanya, sesungguhnya aku telah mengandungkannya tetapi tidak berasa apa. Hak ni dan hak lain lagi banyak lagi lah. Tak ada. Tak ada sahih. Balik ke mana dengan kitab berjanji yang tak baca? Berjanji tu tak ada asal-asuh doa tu tu. Misalnya apa ni? Mirqatus Sa'ud itu. Madarijus Sa'ud itu. Waktu tu banyak benarlah. Nur Muhammad gapo tu kan? Dalam tu. Mula-mula start lagi hak berjanji tu sebut Nur Muhammad selalu. Waktu tu mengarut dah, bukan main dah.